ekonomi kreatif. Jadi saat ini sudah untuk lantai 3 itu sudah kita lakukan pembongkaran terhadap lapak-lapak yang nantinya mau digunakan untuk ekonomi kreatif. Nah, nanti tinggal ekonomi kreatif membangun ataupun membuat lokasi membuat lapaknya itu seperti apa, nanti nunggu dari ekonomi kreatif. Ini kita masih koordinasi terus. Untuk ekonomi kreatif sendiri, jenisnya ini apa sih, Pak? Biasanya ya yang terkait dengan ekonomi kreatif ya ada aksesoris, ada makanan, minuman gitu ya. Jadi nanti yang mengelola dari ekonomi kreatif kita menyiapkan tempatnya. Tapi kalau pedagang yang semula memang sudah di situ nanti bagaimana? Itu sudah tidak ada pedagang dari pasar tersebut. Jadi nanti mungkin dari luar yang talentnya itu dikurasi oleh ekonomi kreatif dan dinas perdagangan. Ekonomi kreatif. Iya, iya. Sebagian dari lantai 3, sebagian dari lantai. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.